Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, selamat sejahtera. Okay, hari ni nak share apa yang ibu hamil perlu amalkan untuk pastikan tahap kesihatan ibu dan bayi lebih baik. Okay, sebab kita tahu ibu hamil ni perlu jaga amalan pemakanan harian supaya tak timbul masalah-masalah kesihatan yang lain lah, seperti hemoglobin rendah ataupun anemia. Okay, penat, letih, lesu. Jadi kadang-kadang orang tanya, perlu ke nak ambil makanan tambahan bagi ibu hamil ni? Okay, sepatutnya ya, sebab actually sebelum sepatutnya kita merancang untuk hamil lagi, kita perlu amalkan vitamin-vitamin ni lah. Okay, biasanya kalau kita pergi klinik kesihatan pun, doktor akan berikan vitamin untuk ibu hamil, okay? Seperti multivitamin, asid folik, zat besi dan vitamin C jika perlu. So boleh dapatkan vitamin itu secara percuma dekat klinik kesihatan, okay? Tapi untuk Shaikli kita ada set hamil, okay? So Arwi akan share satu persatu tentang set hamil dan fungsi secara ringkas lah. Okay, yang pertama adalah ESP, okay? Mixed soy protein isolate powder. Okay, sebab kita tahu ini penting, okay, untuk bina dan perbaharui sel-sel tisu, hormon dan enzim, okay, dalam tubuh. Okay, memang diperlukan oleh ibu yang hamil, menyusu dan sebagainya lah. Okay, untuk kuku, rambut, kulit, okay, dan juga boleh memelihara dan mengelakkan janin daripada kecacatan lah. Okay, lagipun kita tahu protein ni, okay, bantu bekalkan asid amino, okay, untuk otot dan organ bayi. Okay, kemudian yang kedua kita ada multivitamin, Vitally Ion Formula. Okay, ni penting untuk ibu hamil dan juga menyusu juga. Okay, sebab kalau kita kurang iron, okay, boleh sebabkan ibu tu jadi lemah, mudah pitam, hemoglobin rendah dan akan kelihatan pucat dan lesu. Okay, so dia berlengkapkan nutrisi-nutrisi kita yang lain lah. Kemudian yang ketiga ada omega guide, okay, minyak ikan. Okay, penting untuk bantu perkembangan otak baby, okay, pada peringkat awal pembentukan. Sebab dalam omega guide ni ada DHA, okay, yang penting juga untuk otak. So dia bantu juga untuk pecahkan lemak dalam tubuh. Jadi dia boleh bantu untuk kawal ibu-ibu yang hamil, okay, untuk kekalkan berat badan sewaktu mengandung. Okay, kemudian kita ada vitamin C. Okay, yang ini akan bantu untuk proses penyapan asid folik dengan zat besi tadi. So dia juga bantu untuk menghasilkan kolagen untuk pertumbuhan tulang, otot dan rawan, selain untuk meningkatkan sistem imun lah. Okay, kemudian B complex, vitamin B. Okay, kita tahu dia adalah kesemua 8 jenis vitamin B yang seimbang. Okay, untuk lengkapkan nutrisi vitamin B. Okay, ada juga asid folik. Okay, so kita tahu sebab asid folik ni mengurangkan risiko wanita daripada melahirkan bayi yang baby yang mengalami kecacatan otak ataupun saraf tunjang, okay, spina bifida tu, okay, ataupun neural tube disorder. And then the last one but not least, kita ada osimetric, okay, kalsium lengkap dengan vitamin D dan magnesium. Okay, kita tahu, okay, osimetric ni benda yang paling penting untuk pembentukan tulang. Okay, bukan saja untuk tulang ibu tapi juga untuk bayi. Okay, dia tak ada lemak, okay, berbanding kita, kalau kita ambil kalsium daripada produk tenusu. Lepas tu kalsium juga penting untuk darah membeku dengan sempurna. Okay, dia baiki rangsangan urat saraf, mengelakkan kekejangan. Okay, biasanya ibu mengandung dia akan alami krem kan, sikit pinggang lenguh-lenguh, dan yang penting dia adalah selamat. So kalau ibu-ibu hamil yang nak dapatkan consultation untuk set hamil, boleh hubungi Arwi dekat nombor yang tertera. Okay, bye.